Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menargetkan agar Palmco bisa menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia. Palmco sendiri merupakan perusahaan spin-off PT PN yang fokus pada industri kelapa sawit. Untuk bisa mendapatkan status tersebut, Erick mencanangkan Palmco bisa go public alias melantai atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Erick kemudian menyampaikan tujuan di balik pembentukan Palmco. Salah satu yang paling utama adalah mengkonsolidasikan lebih banyak lahan kelapa sawit agar kedepannya BUMN mampu melakukan operasi pasar terhadap minyak goreng. Menurut Erick, BUMN kini belum bisa mengintervensi ketika harga minyak goreng tinggi lantaran lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola hanya 3%. Oleh karena itu, dengan rencana tersebut, Erick meyakini Palmco bakal bisa menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar menyaingi Malaysia. Thank you.